Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya. Menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut. Ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
idza mata banu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan. Karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat, di surga. Setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalaka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius. Bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak, tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia, senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan anak supaya berbuat baik kepada orang tua. Bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, Masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban. Dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan. Dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik. Dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja?" Maka orang tersebut mengatakan, "Biarkan di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya." Allahu Akbar. Dibayar kontan.
Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min dambin asra'u khubatan minad dunya ma ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim. Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.